Sekarang saya ada di Sate Taichan ya, Senayan dia, cabang Senayan. The Safa Mas Bro namanya. Dia ada di Jalan Kebayoran Lama. Gitu. Saya mau cobain guys. Ini kalau udah maghrib ramenya luar biasa guys. Lebih udah Sabtu, Jumat, Sabtu, Minggu, tanggal merah, luar biasa guys. Tapi jangan lupa selalu subscribe, di like, komen ke Oke Bang Channel. Nih guys, tuh Sate Taichannya guys. Sebelahnya ada warung Steak and Shake tuh. Nah ini yang mau ke Rawa Belong, Sleepy nih lurus guys. Nah ini Sate Taichannya nih. Tuh, Jalan Raya Kebayoran Lama guys ini ya. Sebelahnya ada CBS Color. Oh, seberangnya ada Alfamart guys. Oh, ada Bank BNI juga guys. Nah, ini dia tuh. Ini yang dari lurus itu joglo ya guys ya. Oh. Ini yang di Senayan nih dulu nih guys. Tuh, Sate Taichan tuh. Nah, ini dia nih tempatnya tuh. Warungnya nih. Tuh. Sate Taichan De Siapa Mas Bro. Cabang Senayan tuh. Nah, ini dia nih. Tuh. Jadi dia jam 5 lewat 20 udah dibikinin dulu setengah 6 nih guys. Jadi biar nggak terlalu nunggu rame. Ini kalau udah habis maghrib luar biasa guys. Luar biasa. Nih guys, di Sate Taichan di Safa Mas Bro. Cabang Senayan, terima pesanan Jalan Raya Kebayoran Lama Sukabumi. Ini lagi panggang nih guys tuh, Sate Taichannya nih. Dia ada macam-macam, jadi ada yang daging, ada yang campur, semuanya nih. Tuh Sate Taichannya. Tuh lontongnya juga banyak kan. Lontongnya tuh guys. Jeruk limonya tuh. Ini sambelnya lagi. Bumbunya ya? Iya, bumbu. Bumbunya. Oh, bumbunya itu. Nah, ini udah hampir maghrib, guys. Datang banyak orang. Nah, ini lagi dibikinin. Nah, ini bikin. Pesen tuh bawa pulang. Nih guys, ini lagi mau bikin nih tes tetenya tuh. Caranya gimana? Ini bumbu-bumbunya ya. Tuh, kesatenya tuh. Ah, itu lontongnya tuh dijerukin. Nah, pakai lontong ini ntar kita nih guys. Kasih sambal ya teh. Tangannya cepet loh. Teteh. Ini udah biasa kerja begini nih, mesti cari bini yang kayak begini guys. Rajin ini. Tuh. Tangannya cepet loh. Ini kalau udah habis maghrib luar biasa nih guys. Ramenya luar biasa. Nah, ini bumbunya, ini sambelnya guys. Tuh, sambelnya tuh. Entah boleh kasih kecap manis, boleh enggak kita. Udah cukup. Oh, tangannya cepet tuh guys. Tangannya cepet sekali guys bikinnya. Oh, pakai lontong semuanya. Ini cabenya sih pedas sekali guys. Kalau yang suka cabenya luar biasa ini.
mau nanya, ini Mbak yang pegang apa? Daging aja? Daging? Itu apa? Oh, yang ada kulitnya campur. Jadi dia sama daging sama kulit ya? Cuma dua macam ya? Oh gitu. Pak, mau nanya, buka dari jam berapa? Dari jam 4. Jam 4 sore? Iya. Sampai jam 2 malam. Jam 2 malam? Ya. Sabtu Minggu buka? Buka. Oh, tanggal merah buka? Buka terus. Oh gitu. Nggak tutup terus ya? Iya. Ah, satu porsi berapa? Satu porsi kalau nggak pakai lontong 25, kalau pakai lontong 30. Oh, jadi harga kejangkau semua ya? Iya. Oh, Pak, yang penting jaga kesehatan, dan ya, biar dimudahkan rezeki terus ya, Pak ya? Iya. Makasih, Pak. Ya. Sehari berapa tusuk, Pak? Ya, kalau hari-hari biasa 3.000. Uh-huh. Kalau satu malam ini bisa 4.000, 5.000. 8.000? 4.000, 5.000. 5.000? Iya. Hari Sabtu Minggu, ya, tanggal merah, ya, luar biasa ya, Pak, mantep Pak, jaga kualitas ya Pak ya, ya selalu ya, ya. Mantep. Ya. Oh rame guys. Nanya, pernah kakak tahu sini sate dari mana? Aku sih dulu udah pernah sempat kesini, iya, terus juga saya bilang di TikTok juga. Oh gitu, pernah cobain berarti rasanya cocok dong? Iya enak. Kalau harga? Harga terjangkau sih, cuma 30 ribuan aja. Oh gitu. Kak, yang penting jaga kesehatan deh gitu, biar jadi langganan terus ya. Temennya ketawa ya. Mantap, selamat nikmatin ya. Yuk mas, yuk. Oh, cabainya tuh mantap ya guys, kita cobain dulu ya. Ini saya sengaja datang guys, supaya nggak rame. Kalau rame kita nggak bisa begini guys. Ini rame luar biasa guys. Ini guys, kita cobain ya. Ini kita cobain, jangan pakai apa-apa. Ini pakai cabai. Enak kan? Lontongnya kasih ini aja sih. Memang enak guys. Dia rame sekali guys. Makanya itu saya datang lebih awal. Dia nggak rame. Kalau nggak keganggu orang dagang ya. Enak ya? Kalau pas lagi ke ini arahnya dari apa sih? Selipi, Petamburan, Rawabelong yang mau arah ke Joglo, jalan raya Kebayoran Lama. Agak cabainya gila. Pedas luar biasa. Sate taichan. Hai guys, saya udah cobain sate taichannya The Safa Mas Bro cabang Senayan. Dia di sebelahnya tuh warung Steak and Shake. Di sebelahnya persis ya. Ini jalan raya Kebayoran Lama. Seberangnya Alfamaret. Mantep guys. Tapi ya pedas luar biasa. Yang doyan sambal boleh. Boleh deh cobain di sini, nggak rugi guys. Tapi jangan lupa selalu subscribe, di like, dan komen-komen. Oke, bang channel. Dan mana lagi guys yang mau di kunjungin oleh Oke Bang. Ya, Oke Bang.